Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Muhammad Dafa Aditya dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G mendesak Pemprov DKI Jakarta agar menghentikan sementara pembelajaran tatap muka 100%. Menyusul ditemukannya kasus positif di 90 sekolah. Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim mengatakan, sebanyak 90 sekolah di DKI Jakarta ditutup dan dihentikan proses PTM 100% karena siswa dan guru positif. Sekian informasi berita yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Dafa Aditya, mohon pamit undur diri.